في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan tangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu semua baik. Nabi Muhammad adalah sosok tauladan yang baik hati, suka menolong, suka berbagi, sabar, rajin beribadah, dan rendah hati. Walaupun Nabi Muhammad adalah makhluk yang terpilih menjadi kekasih Allah, Nabi Muhammad juga mencintai umatnya. Bahkan beliau merindukan umatnya yang percaya kepadanya tetapi tidak melihatnya. Nabi Muhammad juga selalu berdoa memohonkan ampun untuk umatnya. Masya Allah, cinta Nabi bukan hanya di mulut saja, tetapi cinta dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan amalan-amalannya. Sekian video dari ini.